Ini yang bikin aku jatuh cinta sama kamu, Sam. Kamu masih bisa bersikap baik di tengah-tengah masalah yang kamu alami. Dia itu parasit dalam hidup kamu. Mengambil segalanya dari kamu, termasuk mengambil Mario dari hidup kamu. Kamu pastikan Soraya keluar dari rumah itu. Alisa, kamu yakin banget gak sih kalau rencana kamu bakal berhasil kali ini? Bukan Bu Alia yang jahat, tapi Alisa. Apa kamu masih cinta sama Soraya? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Soraya yang lagi sakit, kemudian terlihat Alia yang begitu berbesar hati menjenguk Soraya. Ya, walaupun pastinya hatinya sangat sakit dan cemburu melihat kebersamaan Mario dan juga Soraya, tetapi terlihat ya bagaimana keikhlasan hati Alia menghadapi semua ini, bahkan dia tuh gak ada rasa benci pada Soraya. Sementara itu terlihat ya Mario yang nampaknya semakin jatuh cinta pada sikap Alia. Sementara itu di sini terlihat ya bagaimana sang mama yang begitu benci kepada Soraya sampai-sampai dia berkata seperti itu pada Alia. Ya tentu saja Alia tuh kaget banget ya melihat kebencian sang mama akan kehadiran Soraya. Sementara itu terlihat juga bagaimana Alisa yang lagi melancarkan aksinya. Bahkan dia meminta Neneng untuk membuat Soraya pergi dari rumah Mario. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan? Simak kelanjutannya bersama Gugu Coba. Terima kasih dan bye.